Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Kedal, Ibu Isni Harsih Feryani, SPD, MSI. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kedal, dan tak lupa, teman-temanku yang berbahagia. Syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan sampai pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dina Nurhimatina dari kelas 11 AKL 3 untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Dampak dari Penyalahgunaan Narkoba. Teman-teman sudah tahu bukan apa itu narkoba dan kenapa narkoba itu dilarang? Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Seperti dua sisi, narkoba dapat menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses pengobatan karena efeknya yang menenangkan. Akan tetapi, jika dikonsumsi dalam dosis berlebih, akan menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini berawal karena seseorang merasakan efek yang menyenangkan. Pada sisi inilah muncul keinginan untuk terus mengonsumsi narkoba agar mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, namun masih banyak juga orang yang mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, narkoba dilarang oleh agama dan juga negara. Karena jika seseorang sudah mengonsumsi narkoba, maka hidupnya tidak akan merasa tenang. Dia akan selalu dihantui dengan rasa gelisah. Selain merusak kesehatan, jika seseorang ketahuan mengonsumsi narkoba, maka dia akan dimasukkan ke penjara. Tidak hanya pemakainya saja, namun orang yang mengedarkannya pun juga akan dimasukkan ke penjara. Dari banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, maka jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Jika kita mempunyai teman yang mengonsumsi narkoba, maka kita wajib untuk mengingatkan dan menegurnya supaya dia kembali ke jalan yang benar. Untuk menghindari dampak dari penyalahgunaan narkoba, kita bisa melakukan beberapa kegiatan positif seperti bermain bola, belajar memasak, membantu orang tua, dan sebagainya. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya tidak dapat menyampaikan banyak kalimat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya meminta maaf atas segala kesalahan dalam ucapan yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memaafkan dan memakluminya. Pesan saya, jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.